Alright, Forza Horizon 5 lagi teman-teman. Thank you buat yang udah ngetik komen ya. Gila, itu banyak banget yang komen, thank you. Dan ya requestnya juga banyak jadinya gitu. Kalau satu video gak mungkin gitu kan coy. Dan ini gue pilihin ya teman-teman ya, yang emang maybe udah lama gitu ya, belum keturutan kayak begitu. Sebenarnya udah loh ini ya. Coba kalian kulik-kulik di video gue sebelumnya gitu ya. Kayak ini ya, Datsun, tapi enggak gue build race emang di waktu itu gitu ya. Tapi enggak apa-apalah. Pemukaan teman-teman ya, difficulty setting tetap enggak berubah coy. Ini gue tuning rally buat Datsunnya. Dan kelasnya A aja nih coy. Soalnya kalau S1 enggak mentok dia. Oke, let's go. Langsung aja kita lanjut ya coy, tanpa berlama-lama. Yoi, apakah si Datsun, wih, ada Isetta coy. Wis ngawur udah. Iya, AI-nya jadi ngawur coy. Karena gue pakai mobil ini ya, mobil Datsun tua coy. Jadinya AI-nya ngikut coy. Oke, gila susah banget coy. Holy moly. Ayo, enggak bisa belok coy. Ih, ada triwi. Astaga, ini mobil aneh semuanya coy. Astaga. Wih. Di sini nggak mungkin coy, ini nggak mungkin coy, susah banget ini coy, sumpah. mau di handbrake diapain ini, susah coy ini coy, asli lah. Kena lo ah. Gila susah banget coy, Datsun. Oke, nggak apa-apa. Oh iya, ada yang ini ya, apa namanya, si Sawayaki ya. Equestnya brandnya Opel coy. Waduh, kalau ada udah gue bikinin kayaknya. Kayaknya Opel itu gak ada missing brand gitu ya di Forza ya, seinget gue lo ya. Ini gak tau sih, abis ini gue cek ya, gue cek lagi ya. Tapi seinget gue sih Opel itu emang kagak ada coy. Kayak gitu lo, kena lo ha. Ayo gas ke daju lo. Masih setengah jalan nih, masih setengah jalan nih. Semuanya bisa terjadi. Fewik. Ih, kesel banget saya. Ah, lu, ah, wes. Eh. Lu. Situ aja wewe lau ya. Kesel banget saya, asem. Yap. Wah, gila. Gila udah dicolong sama saya, coy. Tapi ngawur ya coy ya. Oke, bisa menang nih coy. Ini karena hoki aja sih itu. Sebenernya mobilnya gak kuat coy. Seriusan dah. Alright. Yeah. Susah banget. Sumpah lah. Yang request kurang ajar nih ya. Tapi berhubung dia requestnya katanya udah sebulan tuh belum terpenuhi nih teman-teman ya. Makanya gue bikinin di sini. Dan ini dia karena masih stand out coy, masih bisa podium 1 meskipun ngawur gitu ya. Tapi enggak coy, nanti jadinya nggak bisa 5 mobil coy. Begitu gue pengennya sih satu video 5 mobil coy kalau bisa ya. Oke, next request teman-teman, Ford Focus RS nih gue bawa, terus gue pasangin body kit white body dan rally kit ya teman-teman ya. Seperti ini looknya teman-teman, mobilnya gila keren banget ya. Gue nggak pernah ngebawa ini di rally coy, seriusan. Gue cuman bawa mobil ini tuh di race aja coy. Dan emang enak gitu ya. Nggak tahu kalau di rally coy. Kita cobain langsung. Alright, alright. Ini sepertinya dapetnya yang tarmak nih itu temen ya. Nggak yang dirt ya. Tapi nggak tahu coy. Aji Pulung, lau ngapain? Bala mainan kamera begitu kan, pecet-pecet coy, sorry ya. Ya ini dapetnya yang tarmak coy. Dapetnya yang tarmak coy. Oke, nggak masalah. Kok ngepas gitu ya tracknya, padahal gue nggak ngepas-ngepasin gitu ya. Pokoknya bagian atas aja gue kelarin dulu gitu loh maksud gue itu. Kayak begitu coy. Yap. Oke, lumayan nih coy. Gila, ganteng sih teman-teman sih. Asli ganteng banget sih ini. Dan emang mobilnya emang enak coy. Seriusan.
ini sering gue pakai masalahnya gitu ya, dan sudah saya timing handlingnya coy. Cuman untuk permesinannya emang rada apa ya teman-teman ya, kita harus mix sendiri sih teman-teman sih, seperti itu sih. Ini kalau di dirt sih kayaknya bakalan bisa lebih garang sih coy. Wah sudah, wah mengganggu begitu kan. Gak suka saya wis kayak begitu wis. Wah mengganggu coy, harusnya bisa lip gitu kan ya, asem lah ya. Iya colongan saya tidak berhasil coy, benderanya nggak nyentuh coy, asem banget lah. Oke gak masalah, gak masalah. Masih ada fitur rewind coy, itu fitur harus dimanfaatkan gitu kan. Alright, COI. Baru tinggal dikit lagi deh. Yes. Duh, gak bisa, cok. Coba ngaji belum? Lo kena lo kan, ya kan? Harus menggunakan cara-cara curang ya, coy ya. Oke, bisa deh. Sap. Oke, sayang sekali tuh teman, posisi 5 doang, asem banget nih fokus nih. Dan next ya teman-teman ada Subaru 22B STI ini teman-teman ya. Pokoknya gue masukin hampir semuanya ya nanti ya, mobil requestannya teman-teman ya. yang paling banyak aja tuh temen ya. Looknya seperti ini tuh temen ya. Gue pakai rally kit dan ini tuning dari kelas B ke kelas A coy. Sangat signifikan tuningnya, tapi nggak tahu performanya kalau udah di jalan coy. Kita lihat aja coy. Alright, masih di track yang sama karena ya track yang tadi belum kelar ya. Apakah si Subaru ini mampu coy? Oh shit, gila. Backfire-nya ini loh, menggoda sekali ya kan. Gila. Emang enak begitu kan. Iyo ay. Ah, oke okay. Ih mata lu kemana aja bulu. Astaga. Ah, colongan saya, gue mau nyolong sih sebenarnya tuh temen ya, tapi sayang sekali mata gue jereng coy. Wah, kamu ya, udah gitu ngalingin lagi lah ya, asem lah. Sebenarnya enak coy mobilnya, sumpah ini buat rally coy. Cuman dari kelas B ke kelas A mobilnya ya, itu sangat lonjakannya sangat ini sih, maksud gue loncat kelas ya temen-temen ya. Enak sih teman-teman ya, handlingnya juga perfecto gitu ya. Ya tapi nggak kuat coy kayaknya. Nggak kuat coy, astaga, gak kuat lu. Udah gue paksa lu ini lu. Nggak kuat dia, waduh nggak lari dia. Gila padahal horsepowernya udah gede gitu lu. Gila sih, nggak bisa. Gak bisa coy, astaga. Wah, susah. Malah di belakang jauh ini coy. Itu keren ya. Ini kalau tarmak gak ini sih. Kayaknya gue harus menggunakan mobil lain coy. Gila coy. Padahal handlingnya ini enak banget loh coy. Ini sumpah dah. Gak ada powernya tapi coy, sumpah. Sayang banget deh. Ganteng tapi nggak ada powernya coy. Wah astaga. Waduh, gila Riz ini menghabiskan berapa mobil nih habisnya nih. Tapi kalau apa namanya? Tapi kalau ini ya, kalau nggak di tarmak maybe ini bisa lebih enjoy coy. Kayaknya ya, teman-teman ya. Ini karena di tarmak coy. Jadi iya harus pas. Ai! Mau kemana kamu? Oh, diingin kursi. Wah, sem. Oke, next mobil teman-teman, mobil keempat ada top comment nih teman-teman ya, top comment Hyundai Veloster. Karena Ferrari 308 GTB nggak ada, terus Hyundai i20N juga nggak ada coy.
Kalau Subaru tadi udah 22B ya yang gue pilih ya. Jadi gue pilih Hyundai. Ya, teman-teman ya, ini pokoknya Veloster ya, teman-teman ya. Dan ya ini modif rally, teman-teman ya. Udah mentok di kelas A dari kelas B juga, coy. Semoga bisa menaklukkan track tarmak tadi ya, teman-teman. Langsung aja kita cobain juga, coy. Yukai, percobaan yang ketiga kali dengan mobil yang keempat ya, teman-teman ya. Alright, semoga yang kali ini bisa stand out sih, semoga ya, teman-teman ya. Saya mobil ini gue udah kebiasaan bawa juga, coy, si Veloster ini, jadi udah paham sama handlingnya gitu ya. Ayah, kayak begitu colongan gue maksudnya tadi gitu kan, sayangnya tidak berhasil tadi, coy. Oke. Iya, oke, dipepet saya asem. Sabar bang, sabar dong. Enak banget ini mobilnya udah. Padahal ini dari kelas B tuh teman ya. Upgrade-nya sangat luas sebenarnya ya. Apakah mampu atau nggak tidak mampu, coy? Soalnya ya treknya tarmak, coy. Jadi nggak semua mobil bisa. Beda sama Evo ya. Evo welcome pack ya teman-teman ya. Mau di dirt kek, mau di tarmak kek, mau di manapun bisa dia. Nah itu gitu ya maksud gue ya, emang mobil OP begitu ya, mau gimana lagi gitu. Sayangnya nggak semua orang punya gitu ya teman-teman ya. Kayak begitu. Apakah mampu, coy, merebut podium? Gila colongannya, boy. Waduh, ini bisa-bisa stuck di sini nih gara-gara requestan nih. Pokoknya gue gak bakalan pindah track teman-teman ya kalau track ini belum berhasil, coy. Mau pakai mobil apapun juga gue cobain semuanya pokoknya gitu ya. Oke, gila kamu aja belum bisa kah? Aish, jelek cornernya, jelek, sumpah cornernya jelek, jangan dilanjut aja belum. Iya, kayak begitu boleh. Waduh, last corner nih. Waduh. Bahaya, last corner. Last corner. Lu kena. Tipis banget, coy. Itu gimana cerita? Tipis banget itu, coy. Si abis nabrak ya, si ya. Siap. Oke, siap. Gak bisa, coy. Gimana caranya? Iya, aduh, gak kena, coy. Itu gimana caranya, coy? Itu kalau gak begitu, gak bisa, coy. Si, coy, gue cari cara dulu, coy. Lurusin aja belum, bagus. Aduh, masih kena juga itu sama yang belakang malahan. Yang sini kena, yang belakang lah yang nyelip begitu. Iya, lu kan. Si, sekali lagi, coy. Biar lolos, coy, track ini, coy. Tetep gak kena, coy. Aduh, gimana sih? Si. Gimana caranya menghajar dua mobil ini ya? Gimana ya? Gak kena kan. Kalau gue ngerem itu gak kena. Kalau gak direm, yang belakang menang, coy. Asem lah. Oke, jangan nabrak aja belum. Karanya, coy, gue di sini abis ini nabrak begitu loh, ya kan? Iya, gue kalau ngerem nggak bisa. Gimana caranya? Dikit lagi, coy. Yuk, ini gue sejam di sini deh, gue deh. Asli lah. Lu. Lu gak kena, coy. Dikit lagi bisa itu. Si, gue dorong. Yes.
Alrighty, dan ini last mobil teman-teman ya. Gue bisanya 5 mobil di satu video coy. Jadi mohon maaf buat requestnya yang nggak keturutan, yang masih belum keturutan teman-teman ya. Di next video kalian bisa komen lagi coy. Kayak begitu ya, kita lanjut tetap di sini coy. Ini cuma buat ngemim aja teman-teman ya, karena beberapa minta ini si Zenvo TSR ya. Kelas S2 coy. Ini nggak mentok kelas S2. Kalian geblek ya, sumpah lu ya. Desainnya seperti ini, gila keren banget ya. Dan ini gue tuning rally pastinya seperti ini coy. Tapi ya ngawur sih kita. Ah ngemim aja lah. Oke, malah ini begini coy tracknya. Ini track selanjutnya ya, gue gak pilih-pilih track coy. Pokoknya gue urut dari sebelah kiri ke atas, dari atas ke bawah sebelah kanan coy. Seperti itu ya. Gue mau intip starting grid teman-teman. AI-nya astaga lah. Apa Garizonda, Aventador, Waria. Gila coy, Agera RS dimasukin juga. Wih, gak jelas coy, coy. Kelas S2 coy ini ya, cuman buat have fun aja. Karena kalian beberapa minta ini ya, gak masalah coy. Cuman kalau gue terus-terusan di request kayak begini, yang ada gak kelar nih rally nih, gak champion-champion gue yang ada coy. Yang bener aja begitu kan. Kena gak? Aduh gak kena coy. Ya gak kena coy, colongan gue astaga lah ya. Wih jauh banget boy. Jauh banget lah ah. Oke. Gila coy. Ini jalurnya jalur modar lu aja. Astaga, kena itu coy. Astaga, ya Allah sekali gas ini cocok. Wes sih enggak lagi-lagi gue sumpah lah. Ini untung dapatnya tarmak lu coy, sumpah ini ya. Gue enggak milih-milih track coy seriusan. Gue asal pick aja ya teman-teman ya. Waduh jalur aduh habis tarmak begitu. Wih ini track ini cok. Terima kasih, waalaikumsalam. AI-nya aja bisa asli nih, AI aja nggak bisa coy di sini coy, serius dah ngawur dah ini pokoknya. Oke ini oke, udah bukan keringet dingin lagi gue udah. Waduh. Semua skillmu keluarkan aja bulung. Terima kasih buat yang request ya teman-teman ya, sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah request pastinya ya. Semuanya gue appreciate kok, meskipun requestnya kadang aneh begitu ya, kayak begini gitu ya, tapi ya udahlah ya, saya capek cok. Halo, meskipun seru sih ya teman-teman ya, thank you sekali lagi. Jangan lupa coy, nggak usah bersedih gitu ya kalau mobilnya belum dimasukin kayak begitu, bisa di next komennya lagi, next videonya lagi kayak begitu loh maksud gue ya. Ada yang udah sebulan loh request belum keturutan tapi akhirnya hari ini bisa gitu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semuanya biar enjoy seperti itu ya teman-teman ya. Ini maunya ngemim malah jadi podium satu coy, nggak jelas sudah. Malah mobil-mobil begini malah yang waduh. Wes aneh-aneh aja lah. Tapi udah teman-teman ya, kayaknya video kali ini segitu dulu. Semoga kalian terhibur pastinya. Jangan lupa di-like, jangan lupa di-share, sebarin yang banyak biar makin banyak nonton pastinya. Dan gue aja belum pamit dulu nih cuy. Sampai jumpa di next video. Goodbye.